Nusa Online. Demi Indomaret, Masjid Cagar Budaya digusur. Ingat nggak Indomaret di Bandung ini adalah Indomaret yang sempat heboh. Bangunannya menghancurkan Masjid Cagar Budaya di Bandung. Ini menjadi rame waktu itu karena ini masjidnya, Masjid Darussalam. Ya, ini adalah masjid tanda kutip yang pengganti dari masjid di depan yang dihancurkan. Ya. Jadi ceritanya masjid ini merupakan masjid yang dilindungi. Oh, cagar budaya. Cagar budaya. Cagar budaya. Nah, akhirnya diambil alih oleh PT KAI, terus diberikan kepada Indomaret untuk dibangun ini. Oh. Masjidnya dipindahin ke belakang. Ke belakang. Dan ukurannya jauh lebih kecil. Ukurannya kecil. Nah, tiba-tiba ini diklaim oleh PT KAI, ini milik KAI. Oh. Padahal PT KAI tidak punya bukti-buktinya. Oh, oke. Tapi yang masalah yang besar itu adalah bagaimana cagar budaya bisa dihancurkan sedemikian rupa hanya untuk minimarket. Ini masalah utama nih. Iya, iya. Cagar budaya itu udah berapa tahun umurnya, Kang? Ya udah lama lah itu, udah sejak zaman Belanda, bangunannya sejak zaman Belanda. Aduh, pemerintah sendiri dinas pariwisata menyatakan itu cagar budaya. Bagaimana mungkin itu bisa dihancurkan, Kang? Ngapain lagi mereka jadinya? Jadi kayaknya oleh kotanya dan jajarannya itu takut. Oh, takut kepada siapa? Takut sama bos Indomaret ini. Masa sih? Ah, itulah. Nggak tahu kenapa. Kamu suruh ketemu Edi, Kang. Iya. Kalau ketemu Edi.